Ya? Yaya datang sini kenapa? Tak boleh jumpa kat rumah ke? Eh, Amy, aku betul-betul perlukan duit sekarang ni. Aku nak 300. Amy tak ada duit lah, Ayah. Dah lah, Ayah pergi balik je lah. Ayah jemput kita kat sini lah. Malu, Amy. Baliklah. Malulah minta duit dengan anak sendiri. Eh, budak. Kau jangan nak naik ke darah aku, eh? Hah? Eh, Amy. Selagi kau tak bagi aku duit, aku takkan balik. Lagipun takkan kau tak ada duit langsung. Sisi ajalah kau tidur dengan budak jantan ni. Ayah, Ayah cakap apa ni? Eh, kau jangan ingat aku tak tahu apa yang kau buat. Jangan ingat aku bodoh, eh? Dah lah, Ayah. Ayah pergi balik je lah. Kalau Amy ada duit sekalipun, Amy takkan bagi lah. Sebab Amy tahu Ayah nak pergi bercuri, kan? Buang aja! Eh, lebih-lebih pula untuk ni. Aku dah ada kau betul tak? Dah, sudah. Kau ni! Eh, orang tua ni betul lah. Kau nak duit? Hah? Nak duit? Duit. Cukup. Hah? Cukup. Cukup. Dahlah. Hei. Kau ingat duit kau besar kan? Eh? Besar tak besarlah, brother. Acai pun satu bangang lah. Yang dia pergi masuk campur hal orang tu apa hal? Nampak kan lagi, Joe? Bapak Amy tu memang kaki judi. Kaki botol. Bapak dia memang teruk pun. Haa, nampak dah tu bapak dia kena rembat dengan si Acai tu. Padahal muka dia. Sedapnya mulut kau. Jom aku bagi penumbuk sekali kat muka bapak kau. Nak? Sanggup? Kan mulut kalau tak longkang tak boleh. Yang kau nak backup si Amy tu apa hal? Kau nak try Amy ke? Eh, siapa tak nak try si Amy tu? Kalau kau bagi dekat aku pun aku sibar tau tak? Menggambar